Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan mengupas kembali hasil pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2022 tahap 3 zona Asia. Berikut ini daftar 5 pencetak gol terbanyak selama kualifikasi. Puncak teratas masih dipegang oleh Ali Mabkhout dengan 14 gol. Selanjutnya berikut update klasemen sementara di grup A. Puncak klasemen saat ini dipegang oleh Iran dengan 19 poin. Pertandingan pertama, Lebanon berhadapan dengan Irak. Pertandingan ini berakhir imbang 1-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Lebanon dan Irak berbagi poin di pertemuan ke-8. Pertandingan kedua, Suriah berhadapan dengan Korea Selatan. Pertandingan ini dimenangkan oleh Korea Selatan 2-0 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Korea Selatan sabit puncak klasemen grup A untuk sementara. Pertandingan ketiga, Iran berhadapan dengan Uni Emirat Arab. Pertandingan ini dimenangkan oleh Iran 1-0 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Iran kembali sabit puncak klasemen dari Korea Selatan. Berikutnya inilah update klasemen sementara di grup B. Puncak klasemen saat ini dipegang oleh Saudi Arabia dengan perolehan 19 poin. Pertandingan pertama, Vietnam berhadapan dengan China. Pertandingan ini dimenangkan oleh Vietnam 3-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Vietnam peroleh 3 poin pertamanya di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia tahap 3. Pertandingan kedua, Jepang berhadapan dengan Saudi Arabia. Pertandingan ini dimenangkan oleh Jepang 2-0 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Jepang kejar Saudi Arabia di puncak klasemen dengan selisih 1 poin lagi. Pertandingan ketiga, Oman berhadapan dengan Australia. Pertandingan ini berakhir imbang, yaitu sama 2, dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Australia dan Oman berbagi poin di pertemuan ke-8 dan masih tertahan di peringkat sebelumnya. Jadwal pertandingan selanjutnya akan digelar pada 23 Maret 2022 dengan pertandingan sebagai berikut. Jadwal pertama, Jepang versus Australia. Jadwal kedua, Lebanon versus Suriah. Jadwal ketiga, China versus Saudi Arabia. Jadwal keempat, Irak versus Uni Emirat Arab. Jadwal kelima, Vietnam versus Oman. Dan jadwal keenam, Korea Selatan versus Iran. Inilah sekilas info hasil dan jadwal pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia tahap 3. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.